kena. Dia buat macam macam nak gila apa semua. Oh, yeah. So, mak juga kena. Mak ya? Juga sama. Kena. So, nak gila tu, gila bukan, ya? Bukan, jadi... gila, bukan gila, dia buat macam kita punya pemikiran tu terbelenggu. Ya, yeah, ya. Yeah. Terus? Terus, waktu itu kami mula-mula cari homo. Belum cari Yesus lagi lah. Cari bomo. Ya, akhirnya? Sudah 4 orang bomo. Akhirnya kami sakit. Kami berjampi-jampi ya. Tak baik. Nah, akhirnya kami buat putusan untuk ikut Tuhan. Untuk doa, berdoa. Terus akhirnya sembuh. Sampai sekarang. Dia dengan Tuhan. Ibu dia lah. Macam mana kalau jadi gila macam mana? Seperti nak jadi gila ya? Kita punya dia sakit, pikiran. Sakit lah. Kita sakit punya pikiran kuat. Kan. Macam terbelenggu lah. Macam tak ada harapan sudah. Macam ingat. Aduh, saya sakit. Saya sakit dulu. Wow. Teruk ya? Teruk. Dia punya kalau, mak 4 bulan sakit. Dia saya rasa kalau sakit. Kalau tak terima Tuhan, mati lah. Mati ya? Wow. Inilah iman, doa untuk suami dengan anak dengan ibu kan. Semasa dia terima Tuhan pun di Bukit Lanjang sana ada Pastor Peter Ukung kan. Oh, iya. Saya bagi tahu dia pastor suami saya dia cakap dia nak berdoa sebab dia sakit. Dia jumpa pastor tak terus. Pastor sudah tahu dia ada macam ada satu gangguan dalam badan dia. Hari Selasa kita belajar firman Tuhan di gereja lah di Bukit Lanjang. Lepas tu pastor tu doa, roh tu pun keluar. Ada keluar macam-macam keluar. Muntah terus ya. Oh, ya lah biasanya ini pengalaman dia lah. Ya. Betul kalau ada roh jahat dalam badan, kalau didoakan diusir keluar, banyak barang yang keluar dari badan. Muntah terus. Wow. Terus diputuskan sekali lah dunia dengan jampi. Hari itu juga kita buang semua jampi-jampi yang kita tanam di rumah pun dia lah. Ibu, rumah ibu kan ada tanam barang-barang. Itu bomo suruh tanam kan. Kita gali semua buang. Bagi pastor. Ya, buang dengan bakar. Bagi pastor. Dalam Tuhan kita tak takut. Ya. Memang tak takut sebab Tuhan tu benar. Kuasanya jauh lebih besar daripada kuasa di dunia ini. Ya.